Hai 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 bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kegiatan aku hari ini lagi ya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Untuk kegiatan aku hari ini beda seperti biasanya yang kadang-kadang beberes, masak, bersih-bersih. Tapi kali ini aku mau buka paketan dulu ya bun. Disini udah nampak nih bun, paketannya udah di depan mata. Kira-kira isinya apa ya bun? Yuk ikutin terus sampai selesai ya. Lanjut aja, di sini aku mau liatin. Ini tuh kecil ya bun paketannya. Tapi aku juga penasaran sih apa sih isinya. Ya udah langsung aja kita buka ya bun. Untuk paketannya langsung aku gunting-gunting. Dan BTW di sini tuh pengirimannya cepet banget loh bun. Cuman beberapa hari aja nih udah nyampe ya bun. Untuk pengirimannya cepet banget. Dan untuk juga pengemasannya tentunya di sini di double sama bubble wrap ya bun. Jadi aman banget. Langsung aja di sini aku buka, aku gunting-gunting dulu untuk paketannya. Nah ini udah mulai kelihatan ya bun, paling suka banget kalau masalah unboxing seperti ini, buka-buka paketan. Aduh, seneng banget gitu ya, penasaran apa sih isinya gitu ya. Sebenarnya juga aku udah pernah CO juga, dan ini tuh aku kedua kalinya. Karena aku udah membuktikan sendiri untuk kegunaan dan manfaatnya itu bagus banget ya bun. Langsung aja di sini untuk paketannya aku jelasin ya bun untuk manfaatnya. Dan tentunya sebelum aku kasih tahu, ini tuh produknya dari Opsimol, yaitu Careno Baby Calming Wrap Cream yang tentunya selalu memberikan kehangatan perut dan nutrisi kelembapan kulit. Nah, bunda-bunda semuanya yang masih mempunyai baby-baby nih bun, pokoknya ini cocok banget karena aku udah pernah ngalamin juga kan punya baby. Jadi beberapa kali aku gunakan produk ini dan itu udah aman banget. Ya udah, pokoknya bunda-bunda jangan kemana-mana dulu. Nanti di sini aku mau kasih lihat ataupun kasih tahu manfaat dan kegunaannya produk kecil mungil ini ya bun. Langsung aja ya bun, di sini tuh krim kecil ini tuh berfungsi untuk memberikan kehangatan perut dan nutrisi kelembapan kulit. Dan juga krim ini juga mengandung 7 kali essential oil alami yang memiliki aroma khas serta memberikan rasa nyaman pada kulit si kecil. Jadi pokoknya bunda-bunda gak usah khawatir lagi ya, untuk memberikan kehangatan untuk si babynya, si kecilnya gitu ya bun. Ini produk yang paling tepat dan juga dilengkapi dengan kandungan 13 kali hyaluronic acid dan vitamin E juga. Dan tentunya juga ada cucumber extract dan portulax extract yang membantu melembabkan, menutrisi dan melembutkan kulit si kecil. Dan tentunya juga krim kecil ini juga sudah teruji klinis, aman untuk bayi ataupun baby sejak newborn. Nah, oh iya bun, di sini juga aku mau kasih lihat untuk cara pakainya tuh di sini gampang banget. Yaitu yang pertama, bersihkan area tubuh si kecil dan usapkan krim secukupnya, lalu pijat lembut sehingga bisa merata ke seluruh tubuh si kecil. Oh ya bun, di sini pokoknya bunda-bunda jangan khawatir lagi. Karena apa? Karena krim ini tuh udah BPOM, jadi udah teruji ya bun, aman banget digunakan untuk anak kita ataupun si kecil ataupun baby kita gitu ya bun. Untuk beratnya di sini tuh aku pakai berat yang 50 gram gitu. Oke bun, itu tadi untuk review aku hari ini. Pokoknya bunda-bundi, ini udah aku jelaskan satu persatu untuk kegunaan dan manfaatnya ya bun. Pokoknya banyak sekali. Ini kecil-kecil tapi cabai rawit. Kalau bunda-bunda mau, untuk linknya udah aku sematkan juga di description box aku. Jangan lupa untuk diceket, harganya juga terjangkau banget. Apalagi wajib banget bunda yang masih mempunyai baby kecil. Pokoknya bun, jangan ragu lagi untuk pakai produk dari Opsimom ya bun. Pokoknya buat bunda, terima kasih banyak untuk review aku hari ini.
Cukup sampai di sini dulu, semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa bermanfaat untuk para bunda-bunda semuanya. Aku akhiri aja, cukup sampai di sini dulu ya Bun untuk review aku hari ini. Jangan lupa untuk di check out untuk linknya, udah aku sematkan di description box aku. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.